Halo gengs, selamat sore. Welcome back to Kopi Kopi ala ala suka suka bersama saya di Kopi Kopi ala ala suka suka tentunya, Rey. Akhirnya gue yang Karawang juga ya, tapi bin dari Mas Ian belum datang tepatnya. Bentar ya, ada azan, ada komat. Alhamdulillah, Muhammad Rasulullah katanya gitu. Ya. Oke, teman-teman, dari biji mas yang belum datang, jadi saya punya lemparan. Ini bin saya closingin, close up maksudnya. Ini bin Jairo Arkila Sugarcane Decaf dari teman saya di Kelmer Kopi-Kopi ala-ala suka-suka tentunya di Bandung. Dan ini belinya di Coffee Beyond Border, sekilo sekitar 325.000 kalau nggak salah ya. Saya dapat berapa gram ini? Coba cek dulu ya. Saya dapat 100 gram. Kita akan langsung roasting aja ya. Decaf baru kali ini saya roasting decaf, kita preheat dulu. Seperti apa rasanya dan lain-lainnya kita akan ketahui setelah di resting ya. Oke, kita akan roasting goyang Karawang. Nanti biji basian kita goyang Karawang juga ya. Aromanya kayak apa sih? Decaf itu. Ini aromanya enak ya. Aromanya sweet. Aromanya enak, lihat deh binnya. Ini kalau nggak salah binnya Castillo ya, varietalnya. Kayaknya Colombia tuh lagi nge-push Castillo-nya menjadi bin amazing-nya. Dia lock. Sebentar ya, saya main di api. Kita main api di suhu segini dulu ya, kayak agak sekitar 10 derajat dari merata. Ting, tolong nyalain lampu ini, Ting. Tolong dicetekin, awas panas. Mau nyala? Udah dicolokin tuh. Tapi ya. Geserin dong, kakak mau lighting. Geserin ke sini ke tengah, dikit. Enggak, geser bawahnya. Bawahnya digeser juga. Angkat. Ya, thank you. Thank you.
Wow. Wow. Kita langsung dikit apinya, kecilin dari lurus 10 derajat ke 20 derajat ya, atau api minimal. Kecilin. Lucu ya warnanya. Kecilin lagi. Saya akan berhenti di menit ke 8 ya, 9 lah, ke 10. Ini lucu nih. Kecilin lagi apinya, tetap ada apinya tapi kecil banget. Saya akan berhenti di 10 aja ya, ini biarkan 1 menit sampai diputar terus. Matiin. Wow, colornya begini banget ya. Hihi, dark. Lucu ya. Deka tapi dark. Apa ngikutin sarannya Samuel. Apa ya dibilang dia main di light terus katanya kurang maksimal, jadi dia mau bikin dark ya, saya bikin dark juga deh.
Oh iya. Papa. Oh. Backup saya jadiin Dakros ya. Ya udahlah. It's okay lah. Kita tinggal nanti cek tasnya kayak gimana ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di Oke, teman-teman, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Saya mulai kehilangan naluri goyang Karawang, suka lupa diri, dan ini tadinya saya mau niatnya di medium dan ternyata tiba-tiba santai aja ke Dark Cross. Ciao.